Oke teman-teman, inilah masakan telur rempelah hati ayam balado ya. Gimana caranya saya masak? Yuk ikutin videonya. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi ke channelnya Risa ya teman-teman. Kali ini aku mau masak telur hati rempelah ayam balado ya. Terus bumbunya apa saja? Ada cabai rawit, ada 4 butir bawang merah, 3 siung bawang putih, ada 4 butir kemiri, ada satu ini, ada jahe ya, ada jahe, ada daun jeruk, 2 lembar daun jeruk ya, terus ada daun salam, ada daun salam ya. Terus ini ada merica, merica hitam, merica apa saja boleh. Terus ini ada jeruk nemong ya. Terus aku nanti nggak pakai micin atau garam, aku cuma pakai masako sama 1 sendok makan gula ya. Oke ya teman-teman, bumbunya aku sudah aku blender ya. Terus jahenya cuma aku keprek saja. Terus ini jeruk nemongnya buat sinilah. Biar enggak itu ya, enggak amis ya. Dikasih peresan jeruk nemong. Ada jantung ayam juga teman-teman. Oke, telurnya kita goreng dulu ya. Oke ya teman-teman, kita goreng telur dulu ya. Minyak buat goreng telur ya. Oke ya teman-teman, wajan sudah panas, telur masuk. Oke ya teman-teman, telur sudah matang, aku angkat ya. Terus ini masuk ya bumbunya ya. Biar nggak sengaja itu gulanya masuk ya teman-teman ya.
teman-teman. Daun salam, daun seru Mas Ria, cak sama ini jahe. Oke teman-teman ya, aku masukkan ya. Oke, hati ayam masuk. Oke, telur masuk. Oke ya teman-teman ya, sudah matang ya. Aku angkat.